Ngantuk, turu dek kelas. Wi kunci. Mia Mia, jual kamu beli martis. Magic kristal kangkung, requestannya Alpha kangkung. Silvana Hilda di early game. Enggak sesat. Sesat itu guys ya. Itu adalah distraction dari penggenapan requestan kita guys ya. Jangan ya. Di 5 itu nanti kita 3 kangkung sama 4 WM nanti di 5. Jangan. Ada gituan kita early game-nya hancur semakin hancur guys ya. Mas AB, kalau nggak sengaja ketabrak pas off stream solusinya langsung transisi kah biasanya Mas AB? Wah, bocorin rahasianya nggak ya? Hadir Mas AB, halo Mas Gutamaku. Bocorin nggak guys? Bocorin tipis deh. Aku hari ini lagi baik guys. Kita keluarin tuh. Lanjut lu streak. Plus magic kristalnya dipastikan kangkung sesuai requestannya. Bunga keluar, beli kamu. Ini, aduh. Aku nanti dicat sama penjoki lagi nggak ya? Aku tuh pernah dicat penjoki nggak enak aku guys. Bang AB, ilmunya jangan dibocor-bocorin gitu, nanti kita penjoki nggak laku. Jadi gini guys ya, aku kasih tahu tipis deh. Yang paham paham aja, yang nggak paham cari tahu sendiri ya. Aku nggak mau di chat sama para penjoki lagi. Jadi kita penjoki ini kalau misalkan off stream, kita kalau main tuh mainnya itu combo flex, combo yang ada beberapa out. Jadi kalau ditabrak pun pivotnya gampang. Nah aku sengaja pakai bahasa-bahasa aneh barusan biar yang paham-paham aja ya. Tapi kalau live streaming ya memang kombonya maksa ngerjain requestan. Nah gitu guys. Aduh ngomong terlalu banyak gak ya? Ketahuan ya. Aduh gimana guys. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali ngasih ilmu lah. It's okay. Kencana. Cana. Kencana. Ting ning 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 ning. Ini alfanya belum B2, makanya belum aku kangkungin ya. Nanti alfanya minimal B2, nanti kangkungnya aku pindah sesuai requestannya. Requestannya adalah alfa kangkung dan di kumbu ini mutlak alfa dan mianya wajib B3 ya. Baru tahu Bang MC ada penjoki juga. Ada. Boleh DM di Instagram Abeles mana. Kalau WR-nya akun jokian, boleh tanya testimoni juga. Austus ngambil hero biasanya. Austus bagus banget ngambil Haya. Di sini Hayanya bisa cepat ke B3, Haya B3. Higuchi ya itu ya. Di copy Bang ya. Jadi kalau penjoki itu, kalau apalagi yang solo ya, penjoki-penjoki Magic Chess tuh kebalikannya sama penjoki ranked. Penjoki Magic Chess tuh solo. Soalnya kalau berdua, yang satu itu pasti juara satu, yang satu juara dua. Jadi supaya tidak rungkat itu biasanya lebih bagus solo kalau jokian. Kalau salah satu ada yang main meta bisa hashtag 2 tapi itu udah good enough. Ya sama kayak penjoki MOBA lah, penjoki MOBA juga dari 10 game 9 menang, 1 bisa kalah gitu kan. Ya tapi kan udah good enough juga gitu. 90% WR gitu kan anggapannya ya. Penjoki Magic Chess juga gitu. Penjoki Magic Chess juga ada yang playstyle-nya nyari 3 besar. Kalian nggak dengar apa-apa ya guys ya, nggak dengar apa-apa, nggak ada. Kalian tidak mendengar apapun juga barusan. Barusan ini adalah info sangat sensitif yang kalian nggak dengar pokoknya. Tiga belas, tinggal keluar tight budget Wiguchi ya. Yang tahu-tahu aja. Waduh gawat kalau sudah ada YTTA-nya ini loh.
jangan rame-rame guys ya, nggak enak aku guys. Alright, alright, alright. 15, 15 cari 5 dapat ini. Tight budget langsung Wiguchi. Wild strength juga boleh. Ya, boleh. Kayaknya life steal-nya lebih yahut ya. Siapa tahu itu WM? WM kah? KWM riset dulu mas. Alfanya 0 ya. Alfanya 0 adik-adik. Alfanya 0. 15 lo mas. Kok 0 mas? Hancur kah ini? Hari-hari alfa 0 ya guys ya. Berarti kita punya Mia Golden Staff plus Starfall. Kamu yang flicker. Kamu kangkung. Kalau kamu B2 cepat, kamu kukangkungin cepet ya. Mia kurang 1 B3, Alpha masih 1. Lur. Requestan lo ini lur. Halo, Muntun, tolong dikeluarkan ya Muntun ya. Dia belum selesai 2 cloning. Oh ini beda. Ini Ausus 3. Dia mau pecahin gentong ya ini ya. Supaya dia gak jadi peserta COC ya. Loh. Eh? Mas Dims bahaya Mas Dims. Peserta COC kali ini kah? Bawa pulang medali emas. Mas Dims, darah 27, transisinya gimana kalau Austusnya belum pecah mas eh? Blazing Lancer, oke mantap. Berarti nanti 6 WM 4 Lancer ya kemungkinan ya. Eudora skip. MM, ya satu Blazing Miss lah ya, gak apa-apa. WM bukan. Nggak keluar beli kamu. Alpha 12 masih berjuang guys. Demi requestan 12 cari 5, let's go. Mati bawa lootingan. Yoi. Kayak main PUBG ya. Dah, di game ini fix naturnya cuma 3. Nggak ada yang nggak sengaja blessing natur, nggak ada ya. Mianya nggak mungkin di reset. Alfanya Lancer, nanti kita nyari 4 Lancer supaya nambah damage alfanya, lifestealnya lebih yahut. Tapi fokusnya tetap adalah 6 WM dulu supaya lifestealnya nanti yahut. Srut gitu ya. Grok wajib B3. Alfanya lulur, ini requestannya alfa lur. Siapa yang main Lancer? Apakah dia sudah mau mati? Gak ada yang main Lancer. Oh ada, sebelah sana. Lancer apa? Lancer Chou 1. Alfanya cuma 4 loh. Terus alfa lainnya di mana? Dia 4, aku 4, terus alfanya di mana? Ya ndak tahu, kok tanya saya. Belief Bang Abe. Oke, belief. Game ini kita bisa alpha B3 grok B3. Alpha B3 grok B3 janji langsung naik level, naik gitu ya. Tuh Martis dan Benedetta-nya senyalanya aja sambil jalan. Tidak krusial mereka B3-nya. Yang krusial ini alpha karena requestan sama grok supaya darah kangkungnya tebal ya. Dims akhirnya pecah. Oh iya pecah kah? Real kah? Menang kah? Good job Dims. Sorry ku AB, sorry Peter.
di paling terakhir. Aku cuma berharap satu guys, ada satu item yang masih mungkin dapat kalau di akhir guys. Haskell itu jelas gak mungkin ya. Satu item nambah cara satu tim. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Itu skip dulu ya. Nice, nice, nice. Aduh, bisa ya skip dulu ya. Aduh, bunga keluar, beli kamu, beli kamu. Ada pertanyaan. Pelanggan joki biasanya minta sampai mythic poin satu aja atau semakin banyak poin mythic semakin mahal, Bang? Ini sudah aku ulangi 100 juta kali, tapi enggak apa-apa aku ulangin lagi karena aku orangnya baik. Di Magic Chess mythic 0 sama mythic 10.000 itu bisa ketemu. Ya, percaya enggak percaya. Oke? Jadi sistem matchmaking-nya enggak berdasarkan poin. Gitu. Ya. Jadi harga mythic per poin tuh mau tinggi mau rendah sama aja. Jadi kalau ada jokian yang bilang kalau mythical glory harganya naik, harganya jadi segini per poinnya, itu scam. Atau ya pengen simply pengen cuan lebih tinggi aja, tapi sebenarnya tingkat kesulitan mengerjakannya sama aja. Kok bisa gitu Bang AB? Ya, aku enggak kerja di Muntun, aku enggak tahu, Bang. 11 cari 4. 11 10 cari 3. Next round all in ini kayaknya nih guys. Guys, round segini kok Alpha belum B3 toh guys. Gimana ini guys? Semoga next round dapat Alpha. Amin, amin, amin. Alpha 2 enggak banyak-banyak. Alpha 2 requestan down ini guys. Itu banyak datanya loh. Ambil kartu merah, kartu hitam, kartu hitamnya jadi B3 duluan, ngantuk. Jadinya di level 5 lagi mendului Alpha ini mana boleh gitu ya. Oke. Aduh, tapi kalau di sini ada tadi bacaan aku ngambil enggak ya? Kalau guys. Sabar ya. Roll dulu teh. Alpha. Alpha. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, good. Guys. Rose Gold Meteor sama Winter enggak terlalu ngefek ya di combo ini ya. Kalau Glowing One siapa yang bisa make? Nanti ada Lancer. Enggak ada. Kita enggak ada Beleri, kita enggak kena natur. Alpha BB. Itu ya. Besok naik. Waduh, obor elementalis. Oh enggak, main mage kok, bukan elementalis. Kalau obornya jurusnya enggak sering-sering enggak apa-apa sih. Kalau obornya sering-sering, obor di elementalis itu lebih efektif daripada di mage ya. In general. Kecuali Valentina. Valentina itu perkecualian, itu hero bagus banget itu. Terakhir Ruby lah ya. Nabung naik level sambil cari duit. Maunya begini guys, tapi gak cari duit nanti naik levelnya setahun lagi. Gak usah lah guys, gini aja guys. Nah gini. Bisa ini 6 WM. Ininya nanti senyalanya ya. Sabar. Kita gak mungkin dapat slot ya kan. Kita gak mungkin dapat slot. Berarti kita dapat apa? Dapat hikmahnya ya. Zilonya di Starfall dong. Zilonya di... Ya ampun.
Silang flickernya gimana ya? Gak bisa positioning juga ya? Gak bisa positioning juga guys, lawan begituan guys. Empat sama kamu ya. Gak mungkin enam kan? Ya gak mungkin enam, WM nya yang enam. Sama Mia kali ya? Eh sama Moskov ya, supaya 2mm nyala, bukan sama kamu ya. Eh gini deh, flickernya nanti pindah, kita cari satu item lagi yang bagus buat alfanya, bantu gendong. Golden staffnya idealnya di alfa sini, supaya semoga kita dapat golden staff satu lagi ya. Soalnya alfanya yang pegang BB guys. Ini golden staffnya terpaksa di Mia karena Mianya butuh buat efektivitas starfallnya ya. Kekurangannya kalau magic crystal nggak di Mia tuh gini loh guys. Ini padahal kalau Mianya yang pegang BB udah enak ya ini guys ya. Cuman ini aku demi mempertahankan requestan ya guys ya. Di late game kalau misalkan BB-nya bisa bikin menangnya di Mia, kayaknya aku harus pindah deh guys. Alphanya slow banget attack speednya guys. Nggak ada item damage ya guys ya. Apa-apaan ini guys? Alpha MM rugi ya. Martis MM. Krok MM juga rugi. Ya Leomord lah. Lunox obornya di Loi. Wah, Loi-nya harus mati pertama sih. Kalau Lunox-nya enggak mati pertama enggak apa-apa sih. Kalau Loi-nya ya harus Loi-nya diincar, makanya itu dia pintar Loi-nya diumpetin di situ. Supaya Loi-nya diincarnya terakhir. Kuncinya di Loi-nya ini bukan Lunox-nya, walaupun hypernya di Lunox karena Loi pegang obor ya. Loi mati, ada harapan palsu. Telat Loi-nya matinya. Ay ay ay. 6WM. Kita di obor, lifesteal kita berkurang. Mati bareng? Enggak ya. Lifesteal-nya kita tambah. Kita tambah. Nah, level Martis masuk ya. Ya udah. Eh kok Martis hilang masuk. Mia pojok bang, aku sudah pernah nyoba. Mia pojok lebih jelek. Karena kalau kangkung yang mau dipukul ini, mau dipukul itu, mau dipukul ini, nggak ada gunanya. Mendingan Mia di tengah menyebar damage lebih besar. Percuma, Mianya mau pojok pun percuma. Yang penting ini kangkungnya disebar supaya kena. Nah kayak gini, kena skill area joinnya ini nggak langsung kena kangkungnya barengan semua gitu loh. Dan joinnya tolong di starfall ya. Ini kalau joinnya, oke okay, joinnya ke starfall, aman. Joinnya ke starfall sih aman harusnya ya. Ini aku juga di starfall tapi udah telat. Nice banget, nice banget, nice banget, nice banget, nice banget, aman ya. Ini dia mati, habis ini bakal ada yang saling bunuh satu, good. Cari Moskov 4mm. Cari Moskov 4mm, ya Moskov nanti gantikan Zilong ya. Kalau naik sekarang nggak punya duit buat all in Moskov, jadi harus naik level dulu. Eh harus next round. Dipisah. Supaya nggak kena skill area ya. Tadi lawan aslinya menang, lawan bayangannya menang. Semoga lawan aslinya juga bisa menang, semoga. Masih semoga guys, belum tentu guys ya. Tapi joinnya ke starfall nggak? Joinnya kali ini nggak ke starfall ya, beda cerita ya ini ya. Joinnya habis ini jurus ya.
Joynya habis ini jurus, joynya sakit banget, joynya di Starfall. Nice banget. Ada harapan palsu. Joynya ke Starfall, joynya Winter, lunoxnya di Starfall, lunox saat Cloud turu dek. Ah. One by one situation. Moskov 1. Musrik. Moskov 1. Tapi Zilongnya B2, enggak jadi Moskov 1. Dia ngapain? Brody obor lur. Brody Astro ya. Brodynya jauh dari B3, duitnya belum habis tapi ya. Flicker. Brody kanan keluar kiri. Nianya taruh depan. Gak masalah anyway, karena skill Brodynya bakal kena satu map ya. Jadi mau di depan di belakang sama aja ya. Agungnya bakalan kena semua. Ya ampun. Mati sama Brody Astro Obor guys. All in juga buat apa? Udah gak bisa positioning ya ini ya. Slot 1 baru bisa masukin Haya. Ya elah. Gak tau ngefek gak itu guys. Feeling aing kok kagak ya. Kalau Mianya dijauhkan sama aja ya. Oh ini kita flicker depannya. Wah berartinya diumpetin pinter ya udah GG. Brodynya diumpetin lur. Sama saja bohong kalau itu. Brody diumpetin. Good job. Dahlah ya. Dua besar oke lah ya. Requestan Alpha Kangkung kita anggap down lah ya. Not bad. Kalahnya sama si paling meta ya sudah. It's okay. Kencana.